Halo guys, ini adalah board pump 8610 stereo mini 2x15W. Hari ini kita akan coba membuatnya. Power amplifier mini ini kelas D. Power supply yang dibutuhkan 7-15V DC, tapi sebagian kita pakai tegangan 12V dan dengan arus 3 ampere. Ini untuk speaker L dan ini untuk speaker sebelahnya R, dan ini untuk input masukan suara dari handphone atau dari media MP3 player. Yang ini adalah input tegangan DC 12 volt sampai 24 volt, dan SW ini artinya switch mute. Maksudnya itu ketika ini dua ini dihubungkan, maka suara speaker akan mati. Tapi jika tidak dihubungkan, maka suara speaker tidak akan mati. Oke, mari kita coba untuk menghidupkan dan merakitnya. Pertama-tama kita ambil kita masukkan 12 volt guys. Drone. Masukkan kabel stereonya. Ingat ya guys, yang tengah ini adalah groundnya. Ada sedikit informasi guys. Nah, untuk pemasangan LR-nya jangan sampai terbalik guys. Yang bagian jack sebelah sini biasanya ini input ini ground. Ground itu kebanyakan warna kuning di tengah. Nah, kalau bawah dan tengah itu kiri dan kanan, terserah ini dibalik ada masalah gitu. Jadi yang di tengah ini adalah groundnya. Biasanya pada jack headphone itu pasti di sini di tengah warna kuning, groundnya di sini gitu. Oke guys, sekarang mari kita coba. Ya guys, switchnya lupa saya pasang. Oke, mari kita pasang dulu.
kita pasang dulu dan sampai terbalik guys. Pasang speakernya. Ini speakernya guys. Oke guys, sekarang mari kita coba. Kita colok dulu 15 volt. Baru kita masukkan ini ke speaker ke HP. Oke, kita tekan tombol speaker on off. Nah, sudah keluar suaranya guys. Suaranya bagus juga ya guys. Kita coba lagu lain. Kita coba dengan speaker yang besar. Lumayan bebas. Thank you.
guys, dari tadi kita udah coba pump ini. AC-nya agak panas ya guys. Jadi sebaiknya kalau bisa kita tambahin heatsink di atasnya. Tapi sebelum ditambahin heatsink, rangkaian ini kalau bisa ditutup dengan resin atau kutex. Nanti saya akan coba membuatnya guys, berhubung saya nggak ada kutex. Oke guys, terima kasih. Wow, panas guys. Kita istirahatkan dulu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga apa yang saya review bermanfaat buat teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.